Mudah bagaimana? Nah, usia 2 kali mabung. Enak. Tuh. Menikmati begini. Ini, nah, untuk ringnya ya, Mbak. Ini ring SGR, Om. Cuman aktif dalam tan londo, penariannya ada tuh. Tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat Kicomania. Selamat siang. Untuk siang ini OMD Channel hadirnya di Jalan Kali Anyar 1, teman-teman. Nomornya 105. Dan untuk yang ke depan ini Season City Jakarta Barat, teman-teman. Nah, kalau yang ke depan sebelah sini ini Stasiun Duri Jakarta Barat, teman-teman ya. Ini untuk Jalan Kali Anyar 1. Nah, untuk siang ini OMD Channel akan semoga sobat Kicomania semua dalam keadaan sehat walafiat, dimudahkan, dilancarkan, dan diberkahkan untuk rezekinya. Amin. Menengok sebelah sini nih buat patokan ada Gang Bakso Bang Uri, teman-teman. Jadi kalau teman-teman mau beli bakso, nanti di sini ada bakso ya. Kita masuk sebelah sini. Nah, teman-teman, tadi kita di depan sebelah sini nih ada Jalan Kali Anyar, teman-teman. Gang 1 sebelah sini nih kita pantau, atau kita lihat di sebelah sini ada lapangan sepak bola Persima, teman-teman. Berbelok sebelah kanan, kita yang mau pantau tempat burung yang ada di sebelah sini nih. Nah, ini kita udah disiapin, teman-teman, sepertinya ya. Wah, stoknya banyak banget, teman-teman. Untuk rumahnya, bisa nomor subscribe, bunyikan lonceng, terima kasih. Depan dari GMC kayak gini. Ini background depan, dan ini mas-masnya. Nah, ini untuk masaannya. Assalamualaikum, Mas. Waalaikumsalam, Om. Gimana kabarnya, Mas? Alhamdulillah, baik. Wah, kita udah disiapin nih, Mas, ya? Iya. Wah, mewah-mewah nih, Mas. Nah, untuk turunan sekarang bagaimana tuh, Mas? Alhamdulillah, tetap aman untuk perkasian, lager, latres, disediakan pokoknya. Oke, nanti kita pantau satu persatu ya. Iya, siap, Om. Nah, biasanya teman-teman yang mau mantau, di mana alamat lengkapnya, Mas? Untuk Jalan Kali Anyar 1 ya, Om, ya. Tambora, Jakarta Barat. Nanti langsung di deskripsi kan ada nanti keterangan alamat. Langsung kita share lock. Oke, nanti di share lock ya, teman-teman. Ya. Nanti kontak WA juga boleh. Kita bagi nomor WA-nya nanti ya. Siap. Kalau untuk mau rapat dari jam berapa tuh? Dari jam 8 pagi, Om. Sampai? Sampai jam 7 malam. Yang nggak bisa ke sini? Bisa kita bantu kirim-kirim, Om, ya. Oke, bisa bantu kirim-kirim. Seluruh Indonesia, pokoknya untuk DKI Jakarta, kita bisa membayar dengan sistem COD. Sistem COD, ya. Oke. Nah, untuk tuker-tukeran boleh? Boleh, Om. Tuker wajib dibawa ke kios. Nanti dipilih dengan selera lah intinya masing-masing. Seperti apa speed burungnya, baru kita ngomongin plusnya berapa di kios. Main aja. Untuk harga kita bervariasi semua. Iya. Jadi tinggal pilih aja nanti di kios lah, aman. Main aja ke kios ya. Iya. Oke deh. Coba kita patuh nih, Mas, stoknya ya. Siap. Oke. Sekarang kita udah mulai pantau, teman-teman. Iya. Burung murainya di bagian atas nih. Wah, pedes-pedes ya, Mas, ya. Wah, materinya pedes-pedes ini. Ini burung udah pernah prestasian, Mas? Ini baru datang ya, Om, ya? Baru datang. Stok datang, prestasi biasa untuk laburan biasa, Om. Laburan biasa. Tapi udah pernah ekspektasi di latpresan juga. Wah, udah tinggi ya? Iya. Lumayan. Ekornya daun lebar, ya, Om, ya? Ekor daun lebar? Iya. Usia muda bagaimana? Usia 2 kali mabung. Enak banget, teman-teman. Bener ya. Mantap, teman. Lebih mantap lagi kesini, mantap. Langsung ya. Pantau, Om. Lebih jelas. Iya, ringnya ya, Om, ya? Ring apa, Mas? Ring rekon, ya. Ring rekon. Yang rekon yang pertama itu kan kita ring rekon putih. Ini kita datangkan lagi ring rekon juga. Wah, ring rekon cakep-cakep burungnya. Lebar, ganteng banget itu. Mantap. Harga berapa, Mas, ini? Nah, kalau untuk harga ini kita kasih spesial saja, Om. 5,3 ya, Om, ya. 5,3 ya. 5.300.000. Sama sangkarnya? Iya. Nah, ini temboknya kemana? Sangkar nanti kita kasih yang baru, Om. Oh, yang baru. Soalnya ini nggak ada temboknya, sih. Iya. Kalau untuk kirim-kirim udah terlalu... Iya, benar. Ini burungnya mewah, masa sangkarnya begini, gitu? Iya, kita nanti ganti. Karena kadang kayak kemarin pengiriman, Om. Kita ganti sangkar. Kok beda sangkar, Mas? Kita pilih yang terbaik pada lo. Oke. Sangkarnya. Pilihin yang terbaik buat teman-teman. Iya, yang penting kode ringnya, Om. Yang penting kode ringnya, teman-teman. Ya. Dan burungnya di sini nggak digata ganti, gitu ya. Iya, aman. Burung yang dibeli itu yang dikirim. Amanah, pokoknya yang penting... pelanggan puas, dapat laporannya juga enak. Wah, itu dia. Buat pelanggan lah ibaratnya ya. Enak banget, teman-teman, bener ya. Nah, nomor kontak WA, teman-teman, di atas video buat yang mau mesen ya. Nanti lebih jelas ngobrol langsung sama Saan. Kalau untuk gratis-gratis kirim masih berlaku nggak? Gratis ongkos kirim itu ya. Pulau Jawa kita kasih free. Jabodetabek kita kasih free. Luar pulau kita sesuaikan nanti, Om. Oke, kita kasih potongan setengah harga untuk luar pulau.
ngobrol enak-enakan aja di PA ya. Iya. Enak teman-teman. Kita udah lihat ya satu ekor dari PMJ teman-teman untuk burung murainya. Yang sebelah sini juga ada teman kita nih Mas Aan ya, lagi nantau burung-burung yang ada di GMJ. Nah, yang kita mau pantau lagi yang sebelah mana nih? Ada Om. Oke, siap-siapkan ya. Ya. Nah, coba teman-teman, kita sekarang pantau yang ini ya. Iya. Yang keduanya teman-teman. Dugaan Om. Nanti kita lihat dulu. Nah, sekarang udah mulai bunyi teman-teman burungnya. Ih, mewah ya teman-teman. Wah, ini burungnya mewah-mewah semua ya teman-teman. Kalau yang ini buat dipresasian apa Mas? Kalau untuk ini ya Om ya, ini masih latpresan aktif Om ya. Latpresan aktif ya. Ini berikut sangkar nanti ya. Oh, ini sangkarnya yang ini nggak ganda-ganti Mas ya. Kalau ini sangkarnya masih bagus nih. Iya. Ini kenarinya teman-teman, mantap sekali ya. Plat presan aktif, iya. Ring apa Mas ini? Nah, kalau untuk ring ntar kita sepilkan Om ya. Okay. Ini kita baru keluarkan, belum kita sepil ya. Oh gitu. Nah, penting sangkarnya ke tanah, nanti kita sepilkan kode ringnya. Oke. Okay. Nah, nanti kita sepilkan. Enak Om tubuhnya. Kita dengerin materinya dulu. Iya. Oke, okay, gayanya tuh teman-teman, nggak nahan ya pasti. Usianya MB apa nih Mas? Ah, usianya ini usia 2 atau 3 kali mabung, 3 kali mabung ya Om ya. 3 kali mabung ya. Ini stok minggu kita yang baru. Enak banget teman-teman. Iya. Gereja barunya masuk ya. Nah, teman-teman penasaran nih ring apa tadi Mas? Gangsar 140 Om ya. Gangsar 140. Mewahnya udah luar biasa. Ini materinya komplit Om. Materinya komplit. Saya ya. Jamin materinya komplit. Latpres teman-teman ya. Iya. Gangsar 140 berapa? Kalau untuk harga 8,8 ya Om ya untuk ini ya. 8,8. Settingan ada semua. Aktif ya. Aktif. Aktif buat latpres. Settingan ada semua. Nanti boleh dikasih teman-teman pastinya. Iya. Ngobrol lebih enak. Ngomong-ngomong di atas video ya. Kita sampai jangkrik aja kita tulisin Om supaya settingannya tidak berubah. Oke. Pokoknya settingan nanti. Iya. Kalau dibeli dikasih tahu. Oke. Cakep ya. Nah, sekarang kita gantung lagi teman-teman stok yang lain ya. Ulet kasih 5. Kita sekarang pantau yang ini dari burung murainya. Bapak ini siapa kalau gimana? Yang ini juga cakep teman-teman. Untuk koleksi dari burung GMJ. Ini stok baru ya, Pak ya. Ini ada anak ayamnya teman-teman. Ini stok baru pokoknya komplit untuk lakberan ya, Om. Ini untuk lakberan ya. Iya, aktif. Lakberan aktif teman-teman. Aktif, Pak. Wah. Ini burungnya semangatnya luar biasa. Iya. Ring apa nih Mas? Ring kita sepilkan ya. Iya. Tuh kita pantau dulu lah kita sepilkan. Kita dengerin dulu materinya ya. Mumpung dia lagi enak nih. Tuh usia MB apa Mas? Untuk ini MB muda Om ya maksudnya ya. MB muda ya. Iya. Ini mewah ya teman-teman. Pasti yang lihat nggak nahan ini. Pengen langsung bungkus. Ini perenjakan ada, kenarian ada Om ini. Yang ini ya. Iya. Buat laper tapi lengkap pasti ya. Lengkap. Tinggal teman-teman ini nanti hoki aja teman-teman. Iya, tinggal dinaikkan untuk buka setengah. Oke. Settingan kita kasih Om, aman. Settingan pokoknya aman ya. Aman. Untuk yang beli nanti ya, teman-teman. Oke lah, coba kita lihat Mas. Itu. Cakep ya. Udah kelihatan kita materinya. Kita sepilin ya Om ya. Oke, kita sepilin dulu ringnya. Nah, sekarang kita tanya ringnya Mas tadi, iya. Ring apa nih Mas? Odik Jaya ya Om ya. Odik Jaya? Iya. Ini soalnya burung kan baru datang jadi belum dilihat ringnya. Iya, teman-teman. Ringnya belum kita sepil Om. Pokoknya yang on kita langsung videokan Om. Oke. Ini harga berapa tadi buat laper? Kalau untuk harga ini 5,5 ya Om ya. 5,5. Iya. Sangkarnya ini bukan? Iya, nanti kita kasih sangkar. Plus sangkar. Sangkarnya ini bukan? Iya. Sangkar ini? Iya, Bos. Oh, ini sangkar ini nanti ya buat bawa ya. Ini burungnya, pokoknya prestasian semua ada gratis ongkir, iya. Teman-teman. Untuk yang prestasian, ongkir dan sangkar. Oke. Pokoknya kalau untuk suara mewah. Sekarang kita lihat yang sebelah sini, teman-teman. Iya. Kita ganti lagi untuk burungnya. Nah, kita udah mulai dengar ya suaranya.
Sekarang kita pantau yang ini. Buat ring apa yang ini, Mas? Nah, untuk ringnya ya, Om ya. Nah, ini ring gisel, Om. Ring gisel. Iya. MB apa ini? Nah, ini MB termasuknya MB 2 kali mabung, MB muda. MB muda. Kelas apa nih? Nah, kalau untuk ini lagberan, Om. Lagber ya. Iya. Di harga berapa? Untuk harga ini, Om ya, kita sebutkan 4,8, Om. 4,8. Iya. Aktif ya. Aktif. Sangkarnya ini bukan nanti. Iya, Om. Sangkarnya ini. Iya. Ada teboknya. Nah, kita tebok aman pokoknya. Aman ya. Oke, cakep teman-teman burungnya. Buat milih teman-teman untuk burung yang prestasian ya. Yang ini kita ganti burung lagi teman-teman. Iya. Nah, ini kita sekarang pantau beda burung lagi. Sangkar juga beda, teman-teman. Sangkarnya ini coklat tua ya. Sepertinya kalau kita lihat nih ada selap putihnya, Mas. Selap putih kan kanan kiri ya, Om ya ini ya. Yang kanan ya, kanan kiri ada. Oh, kanan kiri ada nih. Ada. Kanan kiri ada. Selap putih. Iya. Buat digantangan apa, Mas? Nah, untuk lagberan, Om ya. Ini jalan lapang. Jalan lapang. Baru jalan lapang. Oh, MB muda. Iya, 2 kali mabungan, Om. 2 kali mabung. Iya. Di harga berapa ini, Mas? Untuk harga ini kita buka 3,7 ya, Om ya. 3,7 ya. Iya. Oke, di harga MB muda, jalan lapang, selap sayap kanan kiri, Om. 3,7. Iya. Sangkarnya buat bawah ini bukan. Iya, Om. Ini ada teboknya. Oke. Itu udah meliputi strategi ongkirnya ya teman-teman. Iya. Untuk burung-burung yang buat main ke lapangan. Sekarang kita pantau yang ini, Mas. Iya. Kita udah lihat tadi ya, awalan untuk bunyinya seperti ini. Terus untuk murai ini, Mas, buat di prestasi apa? Nah, kalau untuk ini kita prospekan ya, Om. Di prospekan aja ya dulu. Ya, prospekan jalan lapang. Prospekan jalan lapang. Ya. MB muda ya. MB muda, Om, ini. Ring apa? Nah, untuk ring ini ring Iqbal ya, Om ya. Ringnya Iqbal. Ring Iqbal 43, Om ya, biru ya. Nah, di harga berapa? Untuk harga burung kita kasih harga spesial, Om, 3,3 saja. 3,3. Berikut sangkarnya. Iya. Oke, dan free ongkirnya. Pokoknya kalau burung di sini semua ada free ongkir, teman-teman. Khusus untuk yang main ke lapangan ya. Iya. Dan sama sangkarnya langsung. Nah, teman-teman sekarang kita pantau yang ini ya. Wah, luar biasa mentalnya, teman-teman. Gantung dia langsung keluar-keluar ya. Sekarang yang kita lihat nih MB muda lagi, Mas. Iya. Wah. Udah enak ya gaya mainnya teman-teman. Ya, ini baru sampai ya, Om ya. Ini baru sampai ya. Jadi dia masih gimana gitu ya. Tapi udah termasuknya udah on ini teman-teman. On, Om, cuman nanti kita kasih settingan ulang ya, Om ya. Kasih settingan ulang. Ya. Oke. MB muda buat di gantangan apa, Mas? Untuk biasa labran, teman ini udah pernah masuk lapres tapi nomor besar, Om. Oh, di besar ya. Iya. Nominalan besar. Ini seperti ini ring apa, Mas? Nah, untuk ringnya ya, Mbak. Ini ring SDR, Om. SDR. Iya. Harganya? Di harga berapa, Mas? Untuk harga ini, Om, ya. Iya. Untuk harga ini kita kasih 5,2 ya, Om, ya. 5,2 ya. Iya. Aktif. Iya, pokoknya kalau yang stok baru kita kasih tangkringan satu supaya dia loncatnya ada tenaganya, Om. Ada tenaganya? Iya. Terus untuk gantangannya ini aktif ya, Mas, ya? Aktif, Om, masih aktif, Om. Aktif. Mewah ya, teman-teman. Teman-teman, sekarang kita ganti lagi burungnya. Sangkarnya sih masih mentahan ya. Iya, Om. Cuman burungnya udah berbeda. Enak nih, Om, burungnya nih. Kita pantau yang suka kayak sujud, monggo. Yang suka kayak sujud. Jangkrikannya, teman-teman. Enak, Om, nih, Om. Kolibri tadi ya. Jangkrikan aja. Ih, karyanya, Om. Teman-teman nih.
MB muda nih mas? Iya, ini usianya itu berarti sekitar 3 kali mabungan om. Misalkan 3 kali mabungan. Cuman kakinya masih bersih om ya. Materinya udah enak-enak banget. Enak om ini. Ini buat prestasi apa mas? Ah, ini labran. Labran biasa. Udah pernah ekspektasi di Latpresa, ini bulu baru ya om ya? Bulu baru ya? Iya. Jadi buat teman-teman yang mau nerusin, nih, masih jauh ya teman-teman untuk mau. Aman pokoknya ini. Aman pokoknya. Bulu aman. Bulu aman. Ring apa nih mas? Nah kalau ini los ring ya om ya? Oh iya. Ini los ring. Gak ada ringnya ya. Gak ada ringnya. Nah. Latberan berapa? Nah ini los ring A, apa los ring apa nanti kita spillkan di itu. Ada. Nah untuk harga? Hah? Nah ini 5,8. 5,8? Iya. Sama sangkarnya? Settingan masih ada semua. Oke, settingannya ada semua ya. Ada semua om. Bulu baru. Ya. Tadi los ring apa mas? Biar jelas mas. Ah, untuk kita ini kasih tanda los ring A aja om ya. Los ring A aja ya. Iya. Biar nggak salah burung teman-teman. Tidak salah burung. Soalnya di sini stok banyak. Hitung pilih. Sekarang kita ganti lagi teman-teman burung. Iya. Kita sekarang ganti lagi yang ini ya. Ini sangkarnya. Terus untuk usianya yang ini MB muda apa gimana mas? Ini apa namanya om ya, dulu pernah cabul. Tapi udah sembuh total ya. Udah sembuh total sekarang. Udah ekspektasi untuk labran juga. Ekspektasi labran juga. Nah ini aman ya om ya. Udah aman sekarang ya. Aman, tinggal diterapin nanti untuk settingan, mandi, penjemuran. Oke, yang ini ring apa? Kalau ini ringnya nanti kita spill om ya. Stok baru kita juga. Oke. Nah tadi ring apa mas? Untuk ringnya ring petir ya om ya. Tadi ring petir ya. Ini ekspektasi untuk labran, ekspektasi kita anggap ya om ya. Iya. Nah itu cabul juga bekasnya, cuma udah sembuh ya om. Iya. Harga masih harga spesial saja om. Berapa? Ini 2,2. 2,2 ya. Tapi burja apa gimana? Burja menggunakan sangkar kotak untuk bawahnya om. Nanti ya. Kalau untuk yang ini ongkir bagaimana? Ongkir kita kasih free saja. Free ya. Oke, mantap teman-teman. Dikasih free ya. Ini kita ganti lagi teman-teman. Iya. Kita deketin dulu ya. Nah, ekor lengkung ya, ya. Ini ekor lengkung. Iya. Enak komisinya tuh. Materinya enak ya. Enak. MB apa baru maksud juga ya, Om ya? Oh, bulu baru. MB apa maksudnya? MB apa maksudnya? Maksudnya MB muda, Om maksudnya. Maksudnya MB muda. MB muda. Di kelas apa, Mas? Bagaimana om? Di kelas apa nih? Untuk labran biasa om. Labran ya? Cuman masih aktif. Ekor lengkung panjang dong? Panjang om. Ekornya sekitar 19 tapi lengkung ya om ya? Oh. Ya harga berapa nih mas? Untuk harganya om ya, ini kita kasih 4,8 saja. Ring? Untuk ringnya ini ring Zelo. Ring? Zelo. Belo. Si. Oh Zelo. Iya. Ring Zelo. Kuning ya om ya? Kuning ya. Ring Zelo yang kuning teman-teman. Yang kuning. Berikut sama sangkarnya ini. Iya. Ini nanti ada teboknya ya teman-teman. Ada om. Oke. Pokoknya kita kasih yang terbaik sangkarnya om. Oke. Kasih yang terbaik teman-teman. Iya. Pokoknya kalau ya. Ada tebok tidak kita pakai buat ngirim om. Sekarang kita pantau yang sebelah sini teman-teman. Kita lihat dengan dekat dulu burungnya. Nah ini ada burung murai yang ini. Ini masuknya masih muda atau udah dewasa mas? MB muda om. MB muda ya. Enak nih. Aslinya materinya full om ini. Cakep ya. MB muda ring apa mas ini mas? Untuk ringnya ya om ya. Ini raja warna. Raja warna. Iya. Wah. Warna-warni pokoknya ya. Ya pokoknya ring raja warna usia MB muda. Untuk labran. Buat labran. Monggo. Kiranya mau nerusin untuk kelas menengah ke atas monggo. Oke. Boleh dibekali dengan materi yang mewah ya. Mewah nih. Ini sikatan londo, kenariannya ada tuh. Sikatan londonya pasif banget tuh. Keluar ya. Harganya bagaimana ini? Nah, untuk harga ini om ya, ini ring raja warna kita kasih 5,5 om. 5,5? Iya. Pakai sangkar ini apa bukan? Iya om. Oke. Nanti kita sebutkan sangkarnya, bila sudah ada tebok kita kasih yang ada tebok om. Oke, kasih yang ada tebok. Ya. Pokoknya buat teman-teman yang terbaik lah ya. Iya, pokoknya kita kasih yang terbaik om. Oke, cakep teman-teman. Dan pastinya free ongkir. Nah, sekarang teman-teman. Dilanjut lagi untuk murai yang ini. Ya. Kita lihat dengan dekat dulu. Ini burungnya ya. Wah, yang ini juga ada materinya pasti enak ya. Ini burung-burung buat prestasi mas ya. Stok baru kita ya om ya. Stok baru.
Ini EB muda atau apa, Mas? Usianya ini mapan, Om, ya. Mapan, ya? Iya, mapan. Ini baru sampai. Ini kloter terakhir tadi sampainya. Kloter terakhir, ya, ya. Tapi alhamdulillah sedikit, Om, ya. Oke. Ini baru sampai aja udah begini, ya? Iya. Tinggal dikondisikan nanti, Om. Tinggal dikondisikan, ya. Terus untuk di prestation apa, Mas? Ah, kalau ini lagberan, udah pernah masuk ekspektasi untuk di lapres juga, Om. Ring apa, Mas, ini? Ah, kalau ring kita sepilkan nanti, Om, ya. Oke. Okay. Ah, ring apa? Kita simak dulu materi yang dibawain. Oke. Okay. Tuh. Gereja tarungnya enak, Om, pokoknya ini. Udah enak dia, ya. Tinggal pengondisiannya, teman-teman. Iya. Lanjut rawat dan lanjut gantang gitu, ya. Iya. Kalau untuk fur di sini beda-beda apa gimana, Mas? Nanti fur tetap kita bawakan, terus kita kasih catatan, Om. Oke, dikasih catatannya, ya. Soalnya biasanya beda burung beda makan fur. Iya. Nanti disesuaikan dari gias saja, Om. Disesuaikan dari gias. Iya. Dari awal, ya, teman-teman. Oke. Cobalah kita lihat tuh materinya, ya. Kita spill, ya, Om, ya. Coba kita spill ringnya sekarang, ya. Oke. Oke. Nah, sekarang kita lihat ringnya, teman-teman. Ringnya tadi apa, Mas? Untuk ring ini Sobirun BF. Sobirun BF. Ya, usia mapan 3 kali mabung. Latber, ya? Iya. Latber. Pernah di latpres. Iya. Harga berapa? Kalau untuk harga ini, Om, ya, kita kasih 5,8 saja, Om. 5,8? Mm-hmm. Sangkar ini bukan? Iya, nanti sangkar dikasih. Oke. Okay. Set, Om, ya. Settingan ada semua, Om. Settingan ada semua, ya. Ini tinggal dikondisikan. Hah? Nah, nanti settingan kita kasih semua untuk perawatan hariannya. Oke. Okay. Nah, teman-teman, kita pantau yang ini. Iya. Ini dia lagi bunyi-bunyi santai, ya. Iya, ini juga baru sampai, Om. Baru santai, baru sampai. Baru sampai semua stok kita yang hari ini, Om, ya. Alhamdulillah. Oke, okay. Baru sampai itu, Boy, termasuknya udah on, ya. Udah teman-teman. On. EB muda atau apa nih, Mas? Untuk usianya, ya, Om, ya, 2 kali mabung. Dua kali mabung. Buat prestasi di apa? Untuk laburan. Laburan, ya. Mm-hmm. Wah, udah enak, ya, teman-teman. Di harga berapa, Mas? Kalau untuk harga, Om, ya, ini kita kasih harga itu 5,2. Ring apa, Mas? Ringnya kita nanti spilkan. Oke. Okay. Stok baru kita perlu cek ulang ringnya, Om. Oke, okay, nanti kita cek ulang. Kita lihat dulu, ya, materi-materi yang dibawakan nih dari burung ini. Wah, ini kalau untuk ekor sedang. Yang ini tadi ring apa, Mas? Ring satria, Om. Ringnya satria. Ring satria. Main di? Untuk lagberan. Lagberan. Tadi berapa harganya? Kalau untuk harga itu kita kasih harga plus sangkar itu full set 5,2 saja. 5,2, ya? Iya. Nah, ini sangkarnya nanti dikasih tebok, teman-teman. Iya. Oke. Diganti burung, kan, teman? Iya. Wah, diganti burung. Ini kita lihat yang sebelah sini. Ini MB apa, Mas? Ini ring, ya, Om, ya. Ini MB muda. MB muda. Ring Ciwel. Ciwel? Iya. Oh, namanya ring Ciwel, Mas? Iya. Materi segudang, ya. Full, Om. Full. Ini tinggal pengondisian saja. Tinggal pengondisian. Iya. Buat digantangan apa, Mas? Untuk ini ekspektasi untuk latpres juga. Ekspektasi latpres. Cuman aktif dalam untuk labran. Mantap. Cakep, ya, burungnya. Kita dengerin dulu materinya, teman-teman. Ini tadi dikasih harga berapa, Mas? Nah, kalau untuk harga ini, Om, ya. Harga itu kita kasih ring cewel itu 6,8. Berikut sama sangkarnya, ya, iya, teman-teman. Sangkarnya. Mewah, teman-teman, materinya. Ini nanti ada teboknya, teman-teman, dikasih, teman. Iya, ada teboknya. Oke. Enak nih, Om. Oke, okay. Ini mantap banget, teman-teman. Lebih mantap lagi sini, ya, mantap, ya. Langsung mantap. Ini MB masih muda. Oke, okay, MB muda, teman-teman. Prestasinya lumayan banyak. Lumayan banyak. Bilang segudang juga nggak nyampe sih, Om. Okay. Alhamdulillah masih aktif. Oke, okay, masih aktif, ya. Oke. Okay. Enak nih, pokoknya. Makin lama makin enak, serem ini.
Pokoknya ini materinya full. Oke. Okay. Nah, kalau umpama makanan nih yang paling enak mana ini diantaranya? Oh, ini diantaranya. Nah. Oke, okay, pokoknya nanti dipilihin ya, teman-teman. Iya. Kita lihatin di bopong seperti ini, tetap ngeluarin materi dia ya. Ini burung benar-benar mentalnya luar biasa. Iya. Oke, okay. Ini untuk teman-teman yang mau nih dari burung ini langsung nomor kontaknya ada atas video. Iya. Oke. Okay. Mewah pokoknya. Ini sambil menikmati begini. Eh, di video tuh. Oke. Okay. Nah, untuk selanjutnya teman-teman, iya, kita pantau sekarang yang ini ya. Hmm. Ini ada stok burung murai. Nah, kita pantau untuk murai. Kalau untuk materinya enak-enak ya? Enak om, ini materinya enak, settingan semua juga kita masih ada semua kan, aman pokoknya. Ini MB apa mas? Nah ini MB nya MB muda maksudnya ya. Nah, oh, sujud ya kira ya? Iya. MB muda di kelas apa mas? Nah untuk lagram, lagram silakan. Ini masih aktif di lagram. Masih aktif ya? Mm-mm. Untuk nama ring? Nah, kode ringnya itu Lost Ring D om ya. Lost Ring D? Nah, oh, yang gak ada ringnya itu enak tuh. Kapas tembakannya mah ini ya teman-teman. Iya. Yeah. Di harga berapa nih? 4,8. 4,8. Yeah. Close ring deh ya. Teman-teman. Lagor tadi mas ya? Iya. Lagor. Lagoran aktif. Sudah pernah masuk lapresen juga. Cuma udah lama ya mas. Di nomor besar juga. Oh. Pokoknya okay. Tinggal terusin. Oke. Okay. Nah sekarang selanjutnya yang ini mas ya? Iya. Yeah. Kita pantau ya. Ini mewah nih mas. Ini mewah om. Wah. Ini di bagian MB apa mas? Muda nah, atau ini apa? MB usianya 2x50. 2x50. Ya. Buat di jantangan apa mas? Ini ekspektasi juga untuk lapres. Saat ini aktif untuk bulu baru ya mbak? Bulu baru ini? Udah aktif untuk dilabran. Nah untuk pialanya alhamdulillah aman semua. Aman. Ekspektasi yang aktif om. Nah, ring apa mas? Nah, untuk ringnya itu Kaisa BR. Kaisa BR. Di kasih harga berapa mas? 5.800. 5.800. Ya. Oke, cakep ya teman-teman. Ini masih ada seri F-nya ya om ya? Masih ada seri F ya? Iya. Seri F. Oke. Settingan ada semua ya om ya? Aman ya? Yang suka seri F. Nah, ini disediakan ya teman-teman? Disediakan pokoknya. Oke, untuk burungnya. Nah untuk selanjutnya teman-teman, iya, kita pantau burung murai yang ini ya. Iya. Tembak apa nih mas? Tuh cakep ya mas. Wendy muda juga om. Wendy muda 2x50. Di 2x50 ya. Iya. Suaranya beres-beres banget ini. Cakep. Materinya enak om. Tuh tembaknya. Tapi tembak nggak selalu. Iya, selalu ketinggalan banyak. Pasti ada pas tembaknya, mungkin jenggot kenari juga kadang ada. Ini buat gantangan apa mas? Untuk ini om ya, untuk ini aktif. Ya masih aktif saat ini. Ini untuk laser aktif, lapres aktif. Untuk harganya nanti kita kasih harga spesial deh. Lost ring ya? Lost ring apa nih? Lost ring C ya, untuk tanda ya. Ditandain lost ring C. Harga? Harga 5,5 saja. 5,5 ya? Iya. Oke. Nah selanjutnya ya teman, untuk burung murai yang ini nih. Iya. Ini MB apa mas? Nah ini MB nya usianya 2x50 juga. 2x50? Wah mewah nih. Mewah ini prestasinya alhamdulillah banyak. Prestasi apa mas? Untuk labran udah kita labresan juga ada. Pokoknya aman tuh regional ini maksudnya. Maksudnya regional mas? Iya. Ring apa mas ini? Nah kalau untuk ringnya ini ring jedil om. Jedil ya. Ring jedil ini mana? Bukan jedil om ya, nanti jedil. Ring jedil. Ring jedil. Berarti ini kalau untuk apa namanya gantangan tuh semua masuk gitu masuk. Ya? Masuk. Kategorinya masuk. Harga berapa mas? Nah kalau untuk harga ini ya, kita sebutkan harga ini di angka 9,2. 9,2. Ring jedil ya. Ring jedil. Ini lost gun lah pokoknya ya. Dan kalau bila mana ini nanti deal, ini juga lagi dalam nego ya. Masih di nego. Dalam penegoan ya, yeah. Dalam pemantauan. Benar, kira bonum. Oke. Okay.
teman-teman kita pantau yang ini. Iya. Wah, ini materinya juga cakep nih. Iya, cuman nggak ke bagian sangkar, Om. Nggak ke bagian sangkar ya, pakai sangkar kotak ini. On kita ambil video. Mm-hmm. Nah, kalau yang ini nih, MB apa? MB muda, Om. MB muda? Iya. Prestasi apa? Nah, untuk lageran, ini bulu baru. Bulu baru ya. Ring SND. SND? F. Oh, pakai F? Iya. SND ya. Di harga berapa nih? Ini kasih harga murah saja, Om. 3,5. 3,5. Iya. Oke, berikut ada sangkar, tapi bukan ini sangkarnya, yeah, ya teman-teman. Nanti sangkarnya sangkar bulat, teman-teman. Iya, yeah, bawa. Nah, kita dengerin dulu materinya ya, teman-teman. Ini materinya lagi enak nih. Ini MB apa, Mas? Nah, ini MB muda. MB muda. Mm-hmm. Ini lost ring ya, Mas? Lost ring. Lost ring C. Lost ring C. Yeah. Lost ring tapi bukan hutan ya, teman-teman. Lost ring C. Mm-hmm. Ini buat tanda aja, teman-teman. Iya. Yeah. Nah, untuk ini di MB apa, Mas? Oh, maaf, lost ring C ya, Mas, untuk disangkarnya. Lost ring B. Iya, lost ring B. Lost ring B, teman-teman. Nah, untuk ini di MB apa, Mas? Ini MB muda. MB muda. Iya. Prestasi apa? Untuk biasa, lageran. Lager. Harganya berapa? Untuk harga ini kita 4.800. 4.800. Sangkar segmen kita kasih. Ini sangkarnya yang buat bawah yang ini, Mas? Iya. Oke, sangkarnya yang buat bawah yang ini ya. Iya. Ini ada tebaknya. Ada tebaknya, teman-teman. Pokoknya di sini sangkarnya ya, insya Allah buat teman-teman yang paling bagus lah ya. Oke. Supaya aman dong untuk pengiriman. Aman. Yo. Itu dulu teman-teman yang bisa disimak ini dari GMJ untuk burung-burung murai yang habis kita pantau nih tadi, Mas Aan, ya. Jadi sekarang dikondisikan lagi, ditaruh di atas gini. Iya. Oke. Terima kasih banyak, Mas Aan. Ya. Mudah-mudahan ini Mas Aan sehat selalu. Amin. Terus GMJ kedepannya makin dikenal sama Kicau Mania. Amin. Pastinya kualitas yang paling utama, gitu ya. Utamakan kualitas. Oke, buat kepuasan pelanggan biasanya. Terima kasih. Pokoknya sehat selalu. Buat Omnya juga. Ya. Buat para Kicau Mania sehat selalu. Dimudahkan dalam segala urusan, rezekinya lancar. Amin. Amin. Nanti bisa main kesini gitu ya. Siap. Amin. Ngopi bareng, Om. Oke. Mudah-mudahan laris, Mas ya. Siap. Amin, Om. Oke. Itu dulu teman-teman. Silakan kunjungi dari GMJ. Terima kasih banyak dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.